Gelandang pertama dari Kelurahan Cibadas nomor punggung 7, Isa Putra Rumpawi. Untuk Kelurahan Cibodas, pemenang pertama dari Kelurahan Sanjang Jaya nomor punggung 3, Aprijal. Satu-satu penendang kedua untuk Kelurahan Cibodas, pemain nomor punggung 10, Nahum Ngare. Skor 2-1 untuk Kelurahan Cibodas. Penendang kedua dari Kelurahan Sanghyang Jaya, pemain nomor punggung 18, Arejai. Untuk Kelurahan Cibodas, penendang ketiga dari Kelurahan Cibodas, pemain nomor punggung 6, Muhammad Ramli. Untuk Kelurahan Cibodas, penendang ketiga dari Kelurahan Sanghyang Jaya, pemain nomor punggung 14, Kawang. Thank you.
masuk. Skor 3-2 untuk Kelurahan Cibodas. Penendang keempat dari Kelurahan Cibodas nomor punggung 4, Kiko. Penendang keempat dari Kelurahan Cibodas nomor punggung 15, Hasan. Skor 4-2 untuk Kelurahan Cibodas. Penendang keempat dari Kelurahan Sambian Jaya pemain nomor punggung 16, Amin Zaki. Skor 4-3 untuk Kelurahan Cibodas. Penendang kelima dari Kelurahan Cibodas pemain nomor punggung 23, Dean Nuraji. Demikian akhir pertandingan antara Kelurahan Cibodas lawan Kelurahan Sambian Jaya yang dimenangkan oleh Kelurahan Cibodas lewat adu penalti dengan skor 5-3. Sepak bola, salam olahraga buat kalian semua, Pan Football, para manajer tim yang ada di kawasan Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan dan sekitarnya. Untuk yang mau buat jersey custom yang bagus, yang elegan, silakan hubungi admin Diaspot di bawah ini. Oke, semuanya saya tunggu orderannya. Salam jempol. Oke teman-teman, gue lagi sama para staf ataupun ofisial dari Kelurahan Cibodas. Akhirnya Kelurahan Cibodas menjadi juara 3 di Piala Wali Kota 2023. Dan kita tanya aja sama Pak Lurah langsung nih, kira-kira gimana Pak Lurah kesannya untuk pertandingan hari ini Pak Lurah? Alhamdulillah buat Kelurahan Cibodas sangat senang sekali. Siap. Kami walaupun pemain cuma 10 orang, iya, betul, tetap tenaga. Siap, luar biasa buat Kelurahan Cibodas. Cibodas, kira-kira nih nanti kan dapat uang nih untuk ke pendidikan olahraga lah atau apapun sebesar 10 juta, kira-kira nih buat dipakai apa nih Pak Dewan Pak Lurah? Kita serahkan pelatih sama Pak Lurah. Oke. Happy-happy. Mantap. Pak Lurahnya. Wes mantap. Nanti biar Pak Lurah cari lagi. Mantap.